Polusi asap akibat kebakaran lahan masih menyelimuti kota Pekanbaru Riau. Bahkan jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau terganggu akibat tebalnya asap. Sejak pukul 5 pagi tadi, jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau hanya sejauh 800 meter. Meski demikian, sejumlah pesawat tetap melakukan penerbangan. Pihak bandara pun memperingatkan sejumlah awak pesawat untuk terus berkomunikasi intensif dengan menara pengawas yang memantau perkembangan udara dan jarak pandang yang terganggu akibat polusi asap. Menurut tim penanganan kebakaran hutan yang diketuai Menko Kesra, polusi asap akibat kebakaran hutan di wilayah Sumatera ini diperkirakan masih terus berlangsung selama 7 hingga 10 hari ke depan. Untuk menangani polusi asap yang semakin mengganggu warga di Sumatera dan juga beberapa negara tetangga, pemerintah akan mengerahkan pesawat TNI untuk membuat hujan buatan. Rencananya 15 ton garam akan ditaburkan ke awan untuk membentuk hujan buatan di sejumlah titik api yang membesar. Pemerintah juga akan menindak tegas sejumlah perusahaan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Kalau kita menegakkan hukum terhadap kemungkinan yang mereka secara sengaja melakukan tindakan-tindakan pembakaran yang merupakan pelanggaran, yang tentu akan dikenai ancaman sanksi tindakan-tindakan hukum kepada mereka yang melakukan. Apakah itu perorangan? Apakah itu korporasi? Lebih-lebih orang melakukan itu. Sementara pemerintah provinsi juga diminta untuk terus melakukan pemadaman melalui jalur darat agar api tidak semakin meluas. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, TV One mengabarkan.